Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Mungkin cukup sekian konten gue yang tadi ya guys. Ntar kita bakal obrolin gimana konten gue yang tadi. Kan tadi tadi kita udah ngobrol cuma sedikit doang. Nganterin motor nih, motor gue tuh gak, pengen tahu gak? Kenapa? Mau dipakai main film gak? Buset, motor artis nih bos, ngeri. Emang motor artis? Oh iya ya. Lah, lu baru tahu gak? Oh artis bercetang biru. YouTube gue cetang biru lah, YouTube lu kemana deh? Dia ngeledek duluan ya, bukan gue ya. Ngelediknya gitu ya. Dia udah ada. Lu tuh subscribe dulu channel YouTube gue guys, Bang Cungkring Official ya. Nah yang baru guys, kata yang mampir. Gila deh, balik baper dia. Dia mau gitu mainnya langsung rusuk aja. Kalau main Mobile Legend masuk ulti 3 ya kan. Nah guys, jadi ntar motor kita berdua dipakai di film apa ya? Gak tahu, belum dikasih tahu. Ada. RCTV apa Indosiar apa? Kayaknya boy anak jalan juga sih, masih anak jalanan. Kenapa emang? Soalnya kemarin gue liat di postingan Facebook ya si Ian itu tau nggak? Oh iya. Dia tuh lagi dia posting sama si Boy William, Stephen William sama si Boy yang sekarang. Terus? Lagi di lokasi syuting. Emang mulai syuting lagi kan? Mulai? Iya maksudnya itu lagi ya udah on proses lah. Masa belum? Iya kan mulanya itu tanggalnya tuh jadwalnya besok. Itu mah motor kali, bukan ini. Nah pokoknya gitu, ntar kalian nonton aja ya guys. Gak tahu di film apa, bodo amat, yang penting masuk ya. TV. Iya gitulah pokoknya. Tapi pertanyaan motor kalian dirubah warna atau tetap kayak gitu? Enggak lah, tetap gitu. Gitu ya? Gitu aja. Kalau mau rubah warna atau apapun itu ya terserah dia, biaya dia. Iya. Tapi kan kalau misalnya kalau motor itu kan enak kesannya ciri khas, oh motor kalian gitu. Tapi iya. Kan dirubah warna dan ditutupin kan? Enggak. Udah gitu sih, oh, atau bang viral. Oke, okay, nanti gue bakal lanjut next konten kita ke rumah Kang MP. Gas ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, bang viral, jangan lupa bang cari cewek dari sore sore. Kita mau keluarin motor, kita mau ke rumah Kang MP. Gas ya, ayo gak keluarin gak? Ayo rock dulu ya. Kita mau ke rumah Kang MP. Kita bakal langsung ngobrolin jalan-jalan ke mana kita jadinya. Pasti ke puncak sih, ke Pila. Anjay, Aerox Racing guys sama Jet Egg Racing. Sama Safari nih. Iya. Oh nah, itu. Ini taruh sini dulu ya. Ngapain lu ribet? Lu punya helm 3 gak? Ada 5 sih. Oh, lu kepala 1 ya, gua minta 1 gak? Lu kebanyakan gak? 5. Keras banget ya, kayak gini ya. Emang keras anjay. Mau dibantuin gak? Masa. Ini gua pegangin pintu maksudnya. Nah, ini kalau ntar apa? Kalau bannya kekencengan anginnya kempesin aja ya? Enggak apa-apa kalau kekencengan. Ini kata gua mah kalau kekencengan bannya copotin aja. Lapan banget ini. Anjay. Ya, bro. Terus. Awas mentok-mentok terus. Anjay. Oh, ini lantai 2 ya? Iya dong, lantai. Up, mentok. Lantai 1 di situ. Iya. Udah ya situ ya. Nah, kita yang coba. Katanya dia bisa sendiri, makanya kita nggak bantuin. Nah, kita liatin gimana ngeluarin trogba. Wih. Standarnya ini apa? Oh, ini penutupan yang tadi kali, sekali. Ikut-ikutan kayak hola yo sia kayak head kedeng aing disanggeus yo kedeng. Metu bentrok suarana. Ya guys. Ye. Sok mundur terus. Tarik bujurnya. Enggak usah, bisa. Bisa. Ini sempit, ini tempat sempit ya. Iya. Kan namanya juga kosan, katanya dia mau beli rumah, guys. Anjay. Mau beli rumah di mana? Daerah mana maksudnya? Kalau ada rezeki. Daerah mana cita-citanya? Bekasi atau Cikarang lah.
Anjay. Dia pengen di Bekasi kalau enggak Cikarang supaya bebas, guys. Anjay, rumah. Rumah bebas. Ikon enggak cukup lah. Bisa ini sempit bener, eh. Kan emang awal mah sempit, Kak. Asli. Dia kan udah lama. Iya kan benar kalau awal mah sempit, enggak? Iya sih. Udah belum? Lama juga. Ya. Nah, ya. Nah, jadi kita bakal langsung meluncur ke rumah Kang yang pintar, saksikan di sana ada apa aja. Gas, guys. Oke, guys. Oke, guys, motor kita udah disimpan di sana, anjay. Bebannya motor. Iya. Yo, assalamualaikum. Tinggalin enggak, tinggalin. Biar dia jalan kaki ke rumah Akang. Anjay, ini lampunya warna gini ya. Anjay, lampunya ini pink ungu. Aduh. Jadi kita bakal langsung meluncur lagi nih. Di si cungkring sange goblok. Tapi tinggi ya. Heeh. Dari yang ngebonceng gitu. Berarti harus beli aerok. Iya, harus beli aerok sih. Tapi ini yang ngalangin. Wah, emang kayak gini aja. Nah, nah, ngalangin. Ya, mau gimana? Eh, jangan camping ya. Ntar beli aerok ini 16 juta ya. Yoga beli 16 juta. Kita nego 10 juta. Anjay, nanti kita di sana bakal ngobrol-ngobrolin tentang ini ya, guys. Cerita tentang kita mau jalan-jalan ke touring-touring ke Pila sama Udi Tim Sempak. Anjay, Udi Tim Sempak nanti bakal jadi seperti apa ya. Ini keempat ya, guys. Ntar kita bakal lihat. Pasti kalian penasaran kan ntar jadinya seperti apa. Ini belum ada bocoran ke orang lain ini, ke siapapun itu. Oke, okay, mungkin nanti gue bakal lanjut lagi ya. Ini enaknya sih pakai aerok. Apa gue harus beli ini ya? H2 aja. Tapi Matic aerok kan jadi ngamber. Aerok standaran enak kan ya? Tapi kalau kemarin gue pakai Beat, enak kan pakai Beat. Tapi kering kalau bawa anak gimana? Enak kan nggak? Kayaknya sih enggak, soalnya ketempitan. Iya ya, harusnya kalau ini mah pakai motor Matic apa yang kalau bawa anak? Kalau nggak PCX. Oh. Panjang joknya. Iya ya. Soalnya kalau ini mah mepet banget, anak ini kedempet anjir. Susah ya. Oh. Ini mah nanti buat boncengan ini. Berdua. Pacaran. Anaknya apa? Anjay. Oke, guys, nanti kita bakal lagi kalau udah mau sampai di rumah Kang Ska doa ya. Anjay, kita nyampe, guys. Wih, gede banget rumahnya, guys. Anjay. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, hayang imahna. Anjay, ya ngahalangan tadi dia. Itu mau keluar. Nanti mungkin kita bakal ini kok. Akangnya ada di rumah, guys. Wih, kita nyampe rumah Kang MP, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita sampai ya ini. Hah? Itu di jalan. Hah. Nanti kita lanjut lagi aja ya, guys. Assalamualaikum. Ya. Anjay, ini motor yang telah lama tidak jumpa, guys. Tidak melihat waktu dulu tuh motor ini tuh sering dibawa ke Ciamis ya? Sekali. Enggak. Satu, dua. 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 Oh, ini bawaannya ini waktu itu waktu putih apa? Ini bawaannya RC kayak gini ya? Iya. Di chat doang dia. Kinclong banget ya? Iya, kinclong banget. Keren ya? Iya. Ini mah karbonnya di body kasar doang. Kalau yang full karbon di sono noh. Noh, ntar kita review yang itu. Ih, gila. Punya gua ini udah punya gua. Udah full probol ya? Udah ada ininya probol. Ih, probol titanium. Titanium. Gua mau dipasang di sini. Nah, ini yang gripnya banyak banget. Gila. No. Mau warna apa ada sih? Ya kan? Ya. Nah, ini guys. Ini sih motor yang benar-benar dibawa paling sering jauh gitu, bawa riding yang gua tahu. Dia nyampe ke ini. Apa? Mau diambil. Ayo lo bunyi.
Yeah. Ini diambil. Enggak lah, enggak ngaruh. Oh, enggak ngaruh. Ini dibawa ke ini, ke mana teh? Waktu nyamperin cewek teh? Ke ini. Gua lupa. Jawa Timur. Iya, pakai ini. Oh, ini saking udah lama enggak bonceng cewek gini ya? Emang ini oh. Udah maksudnya apa? Halus enggak kotor-kotor gitu. Oh, kalau bawa cewek kotor? Iya, kadang. Maksudnya gua mah enggak tahu lu itu. Kebonceng kan apa? Kadang berbekas gitu. Kalau gua mah jarang bawa cewek. Iya, jadi enggak tahu, lu kan yang sering bawa cewek. Kemarin siapa tuh kemarin cewek? Ada sih. Pacar. Belum. Oh, belum. Kalau pacaran ntar ngeliwat ya. Nah, ini tuh garasi idaman para lelaki anjay. Ini tuh ini kerennya lapnya ya. Lap apa namanya ini? Karpet. Karpet ya? Heeh, karpet. Karpet apa namanya? Apa ya? Buat motor ya. Oh, intinya itulah. Nah, ini nih yang Pullman nih. No. Titaniumnya. Oh. Ngeri. Gila, ini yang keren, ini keren. Apa? Ini nggak ada rem depan. Oh iya, nggak apa-apa itu variasi. Iya. Oh. Ini, gue mau yang ini keren nih. Enak kan? Mantap. Injektor ya. Iya, gila. Ini yang full nih. Baru, ini full karbon. Karbon Kevlar namanya kan. Kayak gini. Dia mah gak bisa ngurusak. Bisa lu gak? Lu jangan kayak gitu gak, lu ngurusak lu deh. No, karbon cap lah, ini warna hijau. No. Kalau lagi pada ngipin motor yang itu ya, ini helm. Gila helmnya. Pokoknya ini tuh motor awal Akang MP, itu yang kedua Menjayat R. Ini sih yang awal banget. Awal gua ketemu si Akang tuh dia pakai motor Ninja ini. Nah udah, kalau mau udah full karbon. Karbon kayak ini ke body berapa ya abisnya? Gila. Mahal ini. Pasti orang-orang pada pengen ini kayak gini. Mantep kali. Nah, karbonnya soalnya karbon warna ini abu, termasuknya ya abu hijau kayak gini. Mantul kali. Mantap. Nah mungkin seperti itu dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang webpack Akang MP. Ntar kita bakal lanjut lagi aja di obrolan kita gimana ke puncak. Jadi kita ke puncak ya. Hah, tim sama bubar ngapain ke puncak? Oke, kita lagi makan malam. Dinner ya mang. Ditampi. Bapak, ditampung sama Akang. Dadanya. Iya, alhamdulillah bersyukur. Ini juga udah bersyukur kan. Alhamdulillah. Yoga tadi. Oh, tadi lu komen ge ya lapar belum dimasakin. Sekarang aja lu, sekarang katanya bersyukur ya, Bro. Iya dia. Nah, anjay. Kita bakal suruh makan aja. Alangkah baiknya kita makan dulu, setelah makan baru ngonten lagi. Jalan. Oke, Kak. Thank you. Yuk, makasih. Gua capek banget di sini habis latihan tinju tadi tuh. Oke. Berkeringat. Tadi makasih juga jamuannya ya. Makasih banyak. Maaf merepotin. Aman. Dari kita jadinya ke Bandung jalan-jalan ya. Tiwide. Gaskeun. Seru-seruan 4 tahun tim sempak pokoknya mah. Gaskeun ya, guys. Ayo, Bro. Apa lu mau? Salaman duluan tuh. Dia mau penutupan. Terus. Ayo. Yo, Kak. Motornya bawa balik ya. Iya. Ya, ayo. Ini belum. Udah tinggalin. Dia mau ngonten enggak bisa ngonten. Gaskeun. Kita pamit undur diri. Semoga selamat sampai tujuan, udah jam 00:05. Sekali lagi makasih, Kang. Siap. Bye. Oke, okay, thank you. Ayo, nuhun bang. Yo, mantap, keren, gila. Iya, nah, sukun. Oren. Berem. Oh, merah. Iya, sukun lah. Buat jokan. Hah? Enggak. Buat kenangan. Buat beat harusnya mah. Udah biar buat simpen aja. Itu punya beat udah bagus. Buat kenangan. Ya, kita pulang dulu, bang. Yo duluan. Bensin. Siap. Ayo. Banyak lah. Tadi sana di pom. Ayo. Ayo.
Oke, kita langsung balik aja guys, nanti kita lanjut lagi di jalan. Duhai, selamat.